kita beli ruko seharga 2,4M, deko-deko segala macam 3,5M. Jadi ini bisa dipastiin ayam goreng ini legit enak. Halo guys, hari ini kita mau kemana, Liv? Makan nasi uduk sama ayam goreng favoritnya dia dari kecil. Iya, nasi uduknya ini namanya ayam goreng ASEAN. Iya, jadi ini basically ini ayam goreng yang biasa gue makan waktu kecil sama orang tua gue. Pulang dari New Zealand tuh, gue juga selalu craving untuk makan nasi uduk ini gitu. Nah, Livia juga pernah gue ajak makan di sini juga. Terus enak kali Liv, kamu? Enak banget. Nasi uduknya tuh enak banget, kayak gurih. Iya. Jadi sekarang kita lagi mau on the way ke sana. Kita bakal kasih lihat full reviewnya makan sana seperti apa. Nah, ini parkirannya juga sini gede banget tuh. Lo bisa lihat kayak ada 3 mobil parkir di sini. Terus sebelah situ juga tuh kayak ada orang buat parkir motor juga. Ini situasinya kayak gini nih. Tempatnya lumayan gede sih, dia indoor gitu, nggak pakai AC, cuman lumayan nyaman lah. Terus nih situasi luarnya, ini station dimana kayak lu pilih makanan yang lu mau gitu. Ya ada ayam goreng, ada kentang, tahu, tempe. Terus ada station buat otak-otak juga. Di sini setahu gue tuh buat jus-jusan gitu sih, gitu. Terus kalau lu udah tahu mau pesan apa, tinggal ngomong sama mbaknya. Halo mas, lagi ngapain nih mas? Goreng-goreng, mantul. Biasa tuh sehari bisa jual berapa ayam sih mas? 300 potong ya sehari, hebat, mantul. Yang goreng doang apa masuk yang bakar? Masuk bakar juga ya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Siapa namanya? Siapa? Ayen. Ayen, ini temannya mama. Terus ada mama juga datang, mamaku. Mas, say hi, Ma. Hai. Nama aku juga ada Iyan. Jadi kita sekarang makannya berempat sama mereka juga. Halo, Mbak. Ini cara pesannya gimana sih, Ma, di sini? Cara pesannya di sini aja. Pesan tinggal bilang. Tinggal pilih yang kita mau apa gitu ya. Oke. Biasa nih yang paling orang suka pesan apa sih, Mbak, di sini? Boleh ceritain nggak? Ayam. Udah kayak gitu. Kayak gitu ya. Tahu tempe. Oke. Di sini juga terkenal sama nasi uduknya nggak sih, Mbak? Paling terkenal nasi uduk sama sayur asam. Nasi uduk, sayur asam. Ada kulit. Ada kulit juga. Oke, sip. Mau pesen apa, Liv? Mau pesen nasi uduk, ayam bakar, ayam goreng, pete. Kamu apa? Aku, Mbak, aku mau pesen nasi uduknya satu. Ayam goreng satu, yang dada. Yang dada satu, ya. Terus ada apa lagi nih, kita lihat. Ini ada bakwan, ada perak. Aku ikut rekomendasi Mbak deh. Bakwan jagungnya satu. Kentang boleh Mbak, kentang. Oh, yeah. Ada kentang. Pete. Udah. Pete ya. Iya. Yeah. Sama ini deh, tahu RMP satu. Oke. Okay. Udah itu aja Mbak. Sip. Aku lagi sama siapa nih? Iya, Fong. Iya, Fong nih selaku owner di sini. Mungkin ini bisa ceritain kayak asal muasal ini ayam gorengnya gimana sih? Oh iya, saya dulu asalnya jual sayur mateng. Okay. Terus saya akhirnya coba-coba buka ayam goreng. Akhirnya lumayan deh. Iya, jadi ceritanya tuh katanya si kontrak. Ini awalnya ngontrak dulu, terus sekarang dia dengan jual ayam goreng ini dia bisa beli ruko seharga 2,4M, deko-deko segala macam 3,5M. Jadi ini bisa dipastiin ayam goreng ini legit enak,
Betul nggak sih kalau misalnya kayak gitu? Terus katanya si Iunya ini juga dulu tuh dia sempat kayak kemana-mana cari nasi uduknya biar dapetin kayak resep terbaik untuk nasi uduk itu sendiri ya. Benar. Sama ayam gorengnya juga gitu kan? Iya. Jadi cari kemana-mana sampai dapat resep terbaik. Sampai resep terbaik saya cobain semua. Jadi itu alasannya kenapa ini buat gue pribadi ini masih nasi uduk terbaik di Jakarta dari tahun berapa ini? Tahun 2006. Saya udah 17 tahun. 17 tahunan. So, kalau kalian ada di Pejagalan, jangan lupa datang kemari. Oke, okay, thank you. Hello guys. Okay, finally the food is here. Oke. Okay. Di sini tuh famousnya untuk apa, Liv? Famousnya untuk ayam gorengnya yang polos sama nasinya yang gurih perak gitu ya. Iya, sama katanya juga di sini tuh best sellernya juga ada sarasem. Sarasem juga best seller. Oke. Okay. Sama sambelnya katanya enak banget ya. Sambelnya juga enak banget. Nah, untuk harganya itu sekarang di depan gue ini ada nasi uduk, ayam, bakwan jagung, tempe sama kentang. Kalau nasi uduknya sendiri itu harganya dari 10 ribuan per porsi, terus ayamnya itu 28 ribu gitu. Jadi sekarang nih kayak piring gua udah di atas 38 ribu gitu. Kalau Livia ada ayam bakar sama pete. Iya, gitu. Dan ini dia pakai ayam kampung. Hmm, yang bikin beda itu betul kata Livia. Jadi itu kayak ayamnya tuh falling off the bones easily banget. Padahal ayam kampung ya. Padahal ayam kampung kan keras gitu. Okay. Gitu. Langsung coba? Langsung coba dulu. Oke. Okay. Cheers. Wangi banget. Ini kayak masih still the best nasi uduk in town. Setuju. Still ya. Mantul sih. Itu sama sambelnya sih yang kayak bikin pedas juga ya. Jadi ya gue mau cerita sedikit nih. Di sini tuh dulunya dia itu punya di tendaan doang gitu. Nasi ayam gorengnya tendaan doang. Tapi karena dia laku banget, sehari bisa laku 300 potong ayam seharinya, akhirnya dia bisa jualan di ruko gini gitu. Gitu katanya. Kamu mau coba ayamnya? Enak kan banget. Kamu cobain ya? Enak lembut banget, terus kayak bumbunya tuh meresap gitu sampe dalam. Gue personally gue belum pernah coba ayam bakarnya, karena gue kesini tuh selalu pesen ayam goreng gitu. Ya buat lo yang lagi batuk atau pilek, boleh banget jadiin option gitu gak sih? Iya. Yeah. Oke. Okay. Enak kan? Iya. Terus ini tuh dia ada dua tipe sambel ya? Ada yang sambel kacang sama sambel apa tuh? Sambel terasi sih bilangnya. Kalau kamu lebih suka apa? Oh, kayaknya suka sama kacang deh. Kacang ya? Iya, aku tuh suka nasi dikasih kecap sama sambel gitu. Kayak malah lebih mantap. Ya jadi kayak fun fact-nya juga nih, Livia tuh kalau kesini dia makan nasi uduk pakai kecap manis. I don't know about you, cuman kayaknya untuk beberapa orang kayak nggak lazim aja gitu. Tapi kenapa kamu suka, Liv? Kenapa kamu? Kalau dari porsi nasi uduknya sendiri, menurut kamu 10.000 kayak worth it nggak? Apa kayak terlalu dikit? Kayaknya agak dikit deh ya. Buat aku juga sebenarnya terlalu dikit sih. Iya, tapi dia tuh bumbunya bener-bener kayak berasa banget, gurih, santannya kenceng banget. Iya, wah ini sambal terasinya pedas ya. Cuman sayangnya kayak, I don't know, kayak tempat ini viral gak sih di sosial media? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ya, gak banyak orang tahu sebenarnya. Kan gue biasanya kalau kemari tuh satu nasi uduk tuh gak cukup. Biasanya mesti minimal dua. Iya. Kalau misalnya ayam gorengnya itu sendiri 28.000, menurut kalian tuh segitu mahal nggak? Untuk ayam kampung loh ya? Untuk ayam kampung ya. Jadi kalau kamu masih lebih suka ayam goreng atau ayam bakar? Kalau aku tim ayam goreng sih. Ayam goreng? Ayam bakar. Ayam bakar. Apa yang bikin ayam bakar itu lebih enak sih kalau menurut kamu? Bumbunya tuh lebih berasa gitu. Iya nggak sih? Udah lebih berasa, kecapnya juga lebih berasa. Kayaknya kalau yang suka manis, bakal suka yang bakarnya. Iya. Kalau gue karena suka gorengan, jadi sukanya yang goreng. Gimana kalau kita cobain ininya, Lev? Terasem ya? Let's go. Cobain kuahnya dulu. Yuk. Cheers.
Oke. Okay. Gue tipe yang asam. Manis. Manis gitu ya. Manis sih ya deh. Asamnya kurang ya? Cukup ya? Cukup. Kurang medok dikit, cuman gak enak ya? Iya, tuh. Secara lokasi, bisa dibilang bersih gak? Enggak mau. Oh, bersih. Bersih ya? Enak lah. Hmm. Ada parkiran, tempatnya bersih, ada kipasnya walaupun gak ada AC. Iya. Makanya enak kan? Cobain, cheers. Bakwan cheers. Kok? Ini kayak berasa manis dari jagungnya gitu ya. Gak terlalu yang kering. Gak terlalu banyak tepungnya. Btw dia tuh di sini semua freshly made, digoreng gitu ya. Iya. Jadi kalau kalian datang, dia datang dulu, pesan dulu baru digoreng gitu. Iya. Jadi kayak datang tuh masih pada panas, anget semua. Mantap banget sih. Semakin sore, semakin dekatin jam 6 tuh semakin rame dia. Tapi bukanya dari jam 4 ya? Bukanya dari jam 4 sampai jam... sampai malam sih. Kalau lu mager kesini, lu bisa pesan online juga sih. Ada GoFood, Grab. Iya. Yeah. Iya, kalau makan kayak gini enakan langsung aja. Betul. Kayak pas lagi panas-panas, nasinya datang, ayam gorengnya. Mau gorengnya mah. Lo cek RM menurut kamu gimana? Terlalu kering nggak? Enggak. Pas? Iya. Dia kecil, tapi enak. Enggak keringan. Masih ada kayak kenyal-kenyalnya gitu loh. Enak. Habis dulu kita. Bersih. Padahal kita baru makan loh. Tapi masih enak. Oke, kita baru banget beres makan nasi uduknya. So, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian dan keluarga. So, I'll see you around. See ya. See ya.